untuk mengetahukan dan juga di mungkin ini untuk mengadakan konsep besar EF. Konsep besar EF Academy Indonesia. Okay. EU terpilih akan memancarkan seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Jadi dan Academy Fantasia di antara ajaran dia dalam yaitu mengikis sifat malu pada murid. Kalau sifat malu ini masih ada daripada murid dia, ini dia akan kepo membuat sembahan apalagi di dalam sini apa. Jadi itu termasuk ada sesat kan? Betul. Apa tindakan jangkit terhadap kekejian fantasi? Yang pertama tanya ada ini dua kena terpilih. Yang kedua, orang yang memilih itu orang tak betul. Hati maksiat, orang zalim. Apa yang pilih? Asur pilih, asur zalim. Kalau adun pilih, adun zalim. Alim-alim yang pilih, alim-alim yang zalim. Menteri pilih, menteri yang zalim. Jawab dengan Allah. Dan seluruh rakyat, dan seluruh masyarakat buat maksiat. Bodoh tak datang. Kita tak tinggi hidup tak fikir. Benar salah. Dosa pahala kita dengan kebodohan. Allah bagi angkat skill untuk kita fikir. Ara'aitan, alam tarakai, tata alam. Asalah ta'il, asalah tusir. Fikir sendiri. Bila dapat maksiat, pilih sana. Publicity sana. Latif sana, bajet sana. Wawar sana. Bila dapat ibadah, tengok. Dia dapat maksiat. Katanya kita ada pemimpin suara, rasa dia pilih, rasa dia buat maksiat, maksiat. Akademi Fantasia ke apa lagi, one million ke apa lagi, untuk nyanyi, untuk melalak. Siapa gaul lagi umpah maksiat ke apa, maksiat. Kita umpah mana lawan nonton. Lalu bila muda-muda, tak ada buat maksiat, bila dah tua bangka, baru dah sakit. Kita maaf ya kan. Kita penduduk bantah, surah bantah, yang tak kasa penduduk bantah. Bantah. Ada jadual kata penduduk dan juga nak buat macam mana? Pemimpin dan juga nak buat macam mana? Kita tak ada tahu maksiat. Kita tak ada tahu maksiat. Lepas tu orang tak malu untuk buat maksiat. Nabi dah kata, wa'idha lam tashtahi masnah masyikah. Kalau mu tak ada perasaan malu pada Allah, malu pada perintah Allah, malu pada larangan Allah, buatlah segala hati. Buat. Banyak kau tiba-tiba. Banyak kau tiba-tiba. Nah, zina tu mana? Ada hutan mana? Tumpah bumi, berubah api. Apa lagi? Bunuh, gompak, curi, rokok. Alah tu. Ini benda ya? Bantah, kita bantah. Kita dekat suara. Nabi SAW berkata, Mara aminku, karam khalifah itu biayi. Fa'ilah biasatik, fa'il lisan. Fa'ilah biasatik, fa'il bambi, fa'zal, ya Allah, beriman. Bila tengok kemungkaran, kemaksiatan, bantah. Jangan kuasa kita. Kita ada adu, kita ada parlimen. Eh? Bagi tahu adu dan parlimen tu, jangan jadi bodoh. Apa kita tahu? Bisa tak mihan bagi tahu? Bukan kerana saya dalam sini menolongkan dia, kerana saya seorang muslim. Kerana saya menjunjung ilmu Allah. Tak lupa dia tak? Bukan tengok nasib kamu. Kamu pemimpin ke? Kamu sahabat ke? Kamu akan tengok nasib kamu. Allah bagi kepala dunia dan Allah sediakan azab akhirat. Mulut saya boleh tunjuk, boleh kak, boleh apa, boleh rujuk pada orang politik, apa-apa semua, tak buat suara. Tapi, mata Allah akan tak ditutup. Kuasa Allah akan tak ditutup. Tak kena mengandalkan itu. Allah, kita dah bantah, kita bantah dengan kekuasaan kita. Ada kuasa politik. Bagi tahu ada, bagi tahu lima-lima, kita tak nak, ada buat pasien. Di sini ke mana akan beribad kau beribad. Tak nak buat orang kapir, biarlah nak nyanyi, nak melalak, nak panggil hujan, nak jadi kakak, bawa temuruh ke, tiga kanak. Kita orang Islam, jangan beribad. Kerana kita ni ada perjanjian dengan Allah. Ini asal hati, betul suki, memang iya, iya. Kau memang adik, lillah, terobin amin. Kita kata lagi, kenapa? Kalau ada ahli panggil pun tak indah kan ibad, jangan undi dia, jangan sokong dia, jangan pilih dia. Mana Allah sebut, wala tarkanu ila jazina zalam, fadana sakun, nah. Jangan kamu cenderung nak sokong, nak bantu, nak dokong perjuangan zalim. Kamu akan disambar api dengan kau. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa akan disambar api dengan kau, selamat menjayakan konsep Akademi Fantasia. Tapi terlagak-lagak tak dengar juga, tu sungguh-sungguh. Tu nyanyilah, melawak apa-apa. Jangan
carilah keluarga angkat. Masuklah ke dalam batas siar dengan bangun dengan perasaan tak malu dengan apa. Ha, dia bila dia. Banyak-banyak. Ada hantu kita ni, itu tiga kerjaan. Kata tu, kata lima belas juta. Cukup, kata juta, kata juta, tiga kata juta. Cukup, 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 cara berjemaah. Anak zina, anak buah anak, anak zina, anak berjemaah. Buah anak cara berjemaah. Buah. Nak tahu, buah nak tahu. Nak lagi tinggi. Allah, Rabbi, la ilah, la ilah, la ilah. Bila kita cakap begini, tak ada orang juga. Betul ya, kau perasaan orang. Kita jaga mereka, Allah, ikut, pergi ikut. Allah, Rabbi, cuba, Allah, cuba kali ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya tak nak balik saya nanti cakap kopek. Setakat malam pertama je mari belasah kita duduk-duduk. Bukan belasah tuan tu. Nak memperbaiki keadaan. Nak memperbaiki penyelesaian. Bukan main belasah. Belasah tu maknanya syiap lain nak tulis. Dan ada orang ini. Ini pun ustaz pun kaki belasah. Nasihat. Dan dengar-dengar. Dan dengar sudah. Okay. Tapi apa yang kita buat ni dirahkankan oleh Allah. Allah jadi saksi. Dan saya sampaikan ini pandangan pribadi saya. Ada orang juga yang dekat ceramah saya, dia rakam, dia hantar kepada menteri, hantar kepada ketua penajian ini. Supaya buang Ustaz Zamiah, pecat Ustaz Zamiah. Ustaz Zamiah untuk bakar. Ustaz Zamiah yang gerak kasar pergi. Dia buat begitu. Lepas saya pula ketua sebab saya, sebab saya juga. Apa yang saya kata? Saya boleh masuk jakin kepada Allah, saya boleh berhenti jakin kepada Allah. Apa yang saya kata? Kalau tak buat hati tuan-tuan, boleh dah kira, boleh bincang, boleh dah. Tapi ni saya ada hati musuh. Hari masjid, hari surat, nak cari dalam kita. Dia rakam, dia edit, dia hantar. Lepas tu nak guna kuasa politik. Kita guna kuasa Allah. Kalau saya ustaz, ustaz yakin, tak ada autoriti, tak boleh cakap benar. Mana lagi ustaz nak cakap? Saya tak cakap masalah politik partian. Masalah ini, saya cakap tentang pembinaan insan. Dengan kuasa Allah SWT. Baru saya nak cakap. Takkan pada Adi Kahar ke Ayah Fik ke Qadiani ke Bahai ke Syiah ke Arkan ke Liberal ke Wahabi ke ada tak parti dia tu? Kita berjuang dengan sunnah berjemaah tak kasi tak takut tak saya tak. Kalau kita tak cakap benar pada dia. Kalau dia orang rasa terpukul, tinggal dengan ajaran tak betul. Tinggal dengan ajaran. Balik pula pada ajaran sunnah berjemaah. Besar lagi kita. Ajaran sunnah berjemaah, akidah dalam asyarakat dan maturidiyah. Dalam bab mazhab, mereka kita ikut mazhab syar'i dan meraihkan mazhab syar'i. Dalam bab tasawuf, kita ikut tasawuf tarikat yang benar, kita tolak tasawuf tarikat yang benar. Selesai ajaran kita, hal ini yang dipendapatkan oleh Jabatan Mufti, Majlis Fatwa Kebangsaan dan majoriti ulama, anda dikata ijarah itu pun ikhtilal, ta'alai pun disawar dan akbar. Bila kamu melihat banyak persisahan yang berlaku, dan akan pegang pada suara majoriti ulama dan kemanisah. Jadi itu seruan dan harapan kita, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Kali lagi saya akan terima kasih kepada pihak Jabatan Surau. Anda beri ruang kepada saya, kewajiban bersama saya, bersama Jais. Dan menyediakan ruang yang panjang yang cukup selesai kita bicarakan ini. Dan kita juga telah berdialog. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Allah memberikan kita ilmu yang faham. Dan Allah ilhamkan kita. Cara melakukan amal ibadah yang disukai lagi dalam dirinya. Dan keberhasilan daripada ibadah itu menjadikan kita bertambah seronok, bertambah yakin dengan kemanisan makrifat, makrifat Allah. Inilah perkara untuk kita bawa pulang menuju akhirat. Dan Nabi bersabda, ya lain, ya lain, ya hidup sebenar adalah hidup akhirat. Mudah-mudahan badan kita berada di dunia, tapi fikiran dan hati kita sentiasa menuju akhirat. Terima kasih kepada semua. Barakallahu alaikum. Dan puan-puan boleh dapatkan buku-buku saya. Boleh dapatkan. Dan lebih banyak melihat sikit waka-waka tolong-tolong manusia dakwah. Alhamdulillah. Ya, ada duit sikit, baik sikit. Ya, ada duit di sini pun tak apa. Sempena pilihan raya yang ketiga. Ada kaitan dengan pilihan raya yang tuan-tuan. Tapi nak cerita yang susah sangat. Nak cerita memang susah. Kita buat buku tulis sampai pagi petang siang malam pun tak kira. Allah Allah. Memang susah. Lepas buku-buku saya tak ada kaitan. Saya jual sendiri di masjid di surat saya. Alhamdulillah. Ini pun saya dah 40,000 nasibah keluar. Alhamdulillah boleh tampung perjuangan. Dan bapak wahabi ramai sama saya. Hari itu Dr. Asri sama saya 10 juta. Dan saya sikit tak makan mana Allah. Dan 30 hari bulan ni ada bicara pula. Ada seorang ustaz wahabi dia boleh pilih. Dia sama saya 1 juta. Dia lawak pula dia kumpulan makan mati insya Allah. Dan dari mana tuan-tuan 10 juta, 1 juta, 1 juta. Nah inilah. Kita bercakap ada fakta. Kalau tuan-tuan ada jalan Allah, ini jalan Allah.
beli buku agama dapat pahala, beli buku baca dua pahala, beli buku baca amal tiga pahala, beli buku amal baca wakaf empat pahala, ngajakan lima pahala, kalau tak beli dapat pahala. Orang kita di minda kita nak beli buku agama dapat pendek pendek, dapat pendek pendek, dapat pendek pendek, tak lagi. Tapi kalau beli buku sama ada, nak beli buku tak fikir. Hello. Tuan-tuan, ingat kebaikan. Kalau tuan-tuan nak join, buat kebaikan, silakan. Kalau tak, tak apa. Mudah-mudahan Allah menyaksikan apa yang dilakukan, ingat kebaikan. Akhirnya nak boleh melihat Allah SWT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.